Yuk kita buat camilan yang super gampang dan rasanya enak banget. Kita siapkan margarin, bukan butter ya. Lalu kita campur dengan gula pasir dan kita kocok sebentar sampai gula larut. Kemudian kita masukkan 2 butir telur. Kemudian kita kocok kembali sampai rata. Kemudian kita masukkan garam sedikit, vanili bubuk, boleh di skip ya. Kemudian kita kocok rata dan kita masukkan tepung ketan serta tepung tapioka. Dan terakhir kita masukkan santan. Dan kita aduk-aduk dan konsistensi adonan seperti ini ya. Kemudian kita cetak dengan spade bintang sehingga bentuknya menyerupai kecipir. Lakukan sampai semua adonan habis. Setelah itu kita goreng dengan api panas sedang sampai golden brown. Dan ini hasilnya, garing, gurih, dan enak banget. Cemilan ini wajib banget dicoba karena bahan-bahannya gampang serta pembuatannya yang sangat mudah. Selamat mencoba!